pada pukul 1 tadi kami telah menghantar surat kepada ketua serta usaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Ini surat dia. Tujuan surat ini ialah untuk apa ni, bantah pindaan akta yang Akta 134, akta orang asli yang dicadangkan oleh kerajaan akan bawa dekat parlimen lah. Itu kami dengan duka cita lah, kenyataan yang berhormat Datuk Seri Syafiq Abdal, Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, yang menyatakan pindaan Akta 134 akan dibentang di parlimen dalam masa terdekat ini. Jadi kami masyarakat orang asli akan undi amat kecewa lah, rasa gusar, dan sekarang ni memang panas kami bercerita tentang akta ini. Kalau akta ini diluluskan, memang tanah kami akan habislah. Nah, sehubung itu, pihak kami jaringan orang asli dari Pahang telah menyuarakan pandangan ini berkenaan perancangan Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA. Mereka akan mengadakan satu mesyuarat pada 24 sehingga 25 hari bulan ini. Masalahnya ialah pihak JAKWA hanya memanggil batin-batin orang asli, wakil-wakil orang asli dan NGO orang asli yang berdaftar sahaja. Jadi kami membantahlah mesyuarat tersebut dan minta mesyuarat tersebut dibatalkan. Kerana wakil-wakil, pemilihan wakil-wakil tersebut tidak teruslah. Mereka ambil yang tidak mahir dalam undang-undang. Mereka tidak melibatkan majlis peguam. Mereka tidak libatkan akar umbi macam kami. Mereka tidak libatkan pengkaji-pengkaji orang asli yang pakar dengan cara hidup orang asli lah, seperti COSC dan sebagainya. Oleh kerana calon yang dipilih oleh JAKWA ini bukan calon yang dipilih oleh masyarakat orang asli akar umbi. Lagi satu, kami semua tidak diberitahu siapa yang mewakili kami, tidak diberitahu mengenai pindaan ini. Boleh dikatakan di Melaka, kami masyarakat orang asli, JAKWA langsung tak ada beritahu kami isu-isu berkenaan hal ini. Jadi kami pun tak, bila kami ajukan soalan ini, JAKWA senyap. Mereka kata sudah ada wakil. Bila kami tanya wakil itu siapa, tapi mereka tak bagi tahu. Jadi kami dapat tahu memang ada seorang wakil untuk Melaka, sedangkan Melaka ada 14 buah kampung. Jadi dia pilih seorang. Jadi ini bermakna wakil ini bukan wakil kami. Jadi kami tidak setuju wakil ini mewakili kami masyarakat orang asli lah. Lagi satu, saya ingin berkongsi di sini mengenai satu, mengenai dasar pembelian tanah, yang mana JAKWA dan Datuk Seri Syafiq ada umum katakan bahawa dasar ini masih dalam perbincangan, tidak, belum lagi dilakukan lah. Ada satu kampung dekat Melaka, mereka dipindahkan daripada kampung asal atas nama pembangunan. Mereka diberikan satu tempat yang jauh, hanya ketua isi rumah saja yang mendapat kawasan tapak rumah dan 5 ekar kebun. Selepas mereka ini dipindahkan, mereka diminta untuk membayar geran tapak rumah dengan bayaran setahun RM5. Jadi orang kampung, mereka tak jelaskan kepada orang kampung ini untuk apa mereka mendapat geran ini dan geran itu geran apa. Orang kampung pun tak tahu, mereka setuju. Selepas mereka setuju, tahun pertama memang RM5, tahun kedua dah jadi 100 lebih. Oleh kerana orang kampung ni dipindahkan dari di kampung baru, mereka tak ada pendapatan tetap, mereka hanya diberi sumbangan RM300 sebulan oleh JAKWA, itu pun 3 bulan sekali baru mereka bayar. Jadi mereka tak nak bayar langsung. Jadi mereka tak bayar, tahun makan tahun sudah hampir RM1,000 lebih untuk satu keluarga saja. Mereka perlu bayar geran tapak rumah.
Jadi bila sudah mereka buat bantahan, akhirnya pada tahun lepas 2012 boleh turun pula harga. Harga tu boleh turun kepada setahun RM5. Tapi mereka tetap tak nak bayar sebab mereka kata daripada tempat mereka yang lama, mereka tak perlu bayar apa-apa, kenapa dekat sini mereka perlu bayar. Baru mereka sedar bahawa mereka tak perlu membayar geran. Jadi bagi saya itulah dasar yang dasar pemilikan tanah yang kerajaan nak buat kepada orang asing telah dilaksanakan di sana.